Ini gue bikin gyudon ya ala-ala Yoshinoya gitulah. Bahannya simple sih, cuma pakai saus tiram, mirin, soyu, sama apa namanya, bumbu teriyaki yang rasa ayam bawang. Begitu aja sih. Sama gue masaknya pakai ini ya, pakai margarin ya, nggak pakai minyak biar lebih flavor aja gitu. Ini masaknya gue nggak terlalu lama nih, makanya agak-agak overcook sedikit. Ini api udah gue matiin sih. Dan hasilnya ya rasanya oke lah, nggak 100% mirip kayak Yoshinoya, tapi gue bilang 70-80% mirip-mirip Yoshinoya lah. Sama gue cuman salah pilih dagingnya aja, ini gue pilih dagingnya nggak ada lemaknya jadinya nggak se-flavory Yoshinoya. Yoshinoya itu kan daging berlemak dan dia tipis jadinya lebih flavory gitu. Ini dagingnya nggak berlemak jadinya kayak gitu loh, jadinya menciut bukan bolong-bolong. Kalau Yoshinoya kan dagingnya bolong-bolong kan karena lemaknya meleleh. Cuman ya, saya tetap oke sih. Jadi ya udah gitu loh, dan oke. Bye.